Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Santri Sidogiri Wilayah Kalimantan Tengah mendukung kebijakan pemerintah dan Fatwa MUI untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19 dengan melakukan social distancing dan physical distancing, dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengikutinya. Dan yang paling penting adalah mari stay at home dan selalu kenakan masker. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan segera mengangkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan sebelumnya juga sudah banyak pertanyaan itu ke saya. Sampai dari pertanyaannya sampai beberapa orang itu bertanya berulang-ulang. Dan jawabannya ya seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa untuk menjawab sebuah pertanyaan itu harus ditinjau. Pertama, apa hukum sholat Jumat? Siapa yang wajib sholat Jumat? Yang kedua, apa hukum sholat berjamaah? Siapa yang seharusnya sholat berjamaah? Oleh karena itu sedikit secara singkat saya sampaikan bahwa hukum sholat Jumat itu adalah fardhu ain bagi setiap laki-laki yang merdeka, yang sehat, yang mustaqim. Artinya mustaqim itu adalah penduduk tetap. Bagi selain itu tidak fardhu ain. Adapun kalau seandainya ada perempuan sholat Jumat, apakah tidak sah? Sah. Dan tidak usah sholat dulu lagi. Hanya saja kalau perempuan tidak sholat Jumat, tidak berdosa. Yang penting sholat zuhur. Ini kan yang banyak tanya hukumnya sholat Jumat bagaimana? Ternyata setelah diberitahu jangan sholat Jumat. Ini kan jadi permasalahan lain. Yang pertama, yang kedua sholat berjamaah hukumnya saya ambil satu saja pendapat Imam Syafi'i yaitu fardhu kifayah. Satu saja jamaah terjadi di musola ini katakanlah antara imam dan makmum sudah ada adzan sudah diberitahukan ke orang, maka seluruh masyarakat di wilayah musola ini sudah tidak berdosa lagi kalau tidak sholat berjamaah. Namanya berkelipayat sudah hukum. Nah mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan, bagaimana hukumnya tidak sholat Jumat dan tidak sholat jemaah dan tidak sholat berjamaah? Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang musim COVID-19 atau coronavirus di sisi tahun 2019 yang disingkat menjadi COVID-19.
di mana korban sudah banyak berjatuhan, baik yang positif maupun yang pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pemantauan. Dan yang paling berbahaya sekarang ini ternyata ada OTG, orang tanpa gejala, kelihatannya sehat tapi ternyata terpapar virus COVID. Karena hal ini sudah mewabah, maka pemerintah mengundang banyak ulama, termasuk di antaranya adalah MUI, untuk meminta fatwa. Sampai-sampai keluarlah himbauan ulama, dalam hal ini bagi oleh MUI, untuk yang zona merah boleh tidak jumatkan. Nah, kemudian untuk kita ini kan mau menghadapi Ramadan nih Pak Ustadz. Nah, pesan-pesan Pak Ustadz bagaimana untuk masyarakat? Satu lagi tentang kegiatan di bulan Ramadan, yaitu tarawih dan tadarusul Quran serta i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang biasanya sering dilakukan oleh umat Islam. Kembali ke pertanyaan awal, sholat Jumat saja yang fardhu ain, kita sudah dianjurkan untuk sementara waktu tidak melakukan, apalagi yang sunnah, apalagi yang sunnah. Bahkan saya pernah baca di salah satu kitab, namanya Kitab Rahmatul Ummah Ikhtilafil A'immah, sholat tarawih itu sendiri, kalau kita bisa memilih antara sholat di rumah dan sholat di tempat di berjamaah di masjid, maka afdol itu sholat di rumah justru begitu. Di afdol di rumah. Iya, ada di kitab Rahmatul Ummah Ikhtilafil A'immah. Ada penjelasan tentang seperti ini. Akan tetapi kita kembalikan kepada masyarakat. Kita tidak dalam posisi untuk membahas ini untuk menjadi kajian yang berikhtilaf terus, tetapi kita mengkaji ini untuk eksamen, mengambil satu langkah agar supaya apa benar ketika kita tidak melakukan kontak person, tidak melakukan kumpul-kumpul, tidak melakukan jamaah-jamaah begini, virus corona bisa datang lagi dari kita. Dan mudah-mudahan itu adalah benar. Karena negara-negara lain yang sudah melakukan lockdown, yang sudah melakukan batasan sosial berskala besar, sekarang sudah menunjukkan gejala-gejala yang baik. Termasuk juga di DKI sudah mulai baik, di Jawa Barat, Bandung sudah mulai baik. Oleh karena itu, tentang sholat tarawih juga dihimbau untuk sementara waktu dilakukan di rumah masing-masing. Atau kalau memang mau melakukan, ikuti protokol kesehatan. Jaga jaraknya, jangan sampai terlalu lama, jangan sampai banyak hilulnya. Laksanakan sholat tarawih, selesai jalan masing-masing. Jaga masker, jaga kesehatan, pakai masker, kalau perlu bawa sajadah masing-masing. Kalau memang harus mau melaksanakan, tetapi saya secara pribadi dan kami Ikatan Ulama Santri Sedunia Wilayah Kalimantan Tengah menghimbau untuk taati pemerintah dan ikuti anjuran Majelis Ulama Indonesia. Kondisi seperti ini sudah boleh tidak dan gugur berkurangnya karena mengantisipasi terjadinya penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bersama ulama, bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia sepakat untuk tidak melakukan sholat berjamaah terlebih dahulu dan tidak melakukan sholat Jumat sementara waktu sampai kondisi kita nanti memungkinkan. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat sekalian dari Ikatan Alumni Santri Sedunia Wilayah. Ada pun perbedaan pendapat dan sebagainya tentang bagaimana ini dan itu dan sebagainya, itu sudah wajar.
sehingga keputusan fatwa dari Al-Azhar University, saya bacakan teksnya, wa idza talaba an-nasu bi hadhihi al-maslahah, dalam pencegahan ini, himbauan ini, ketika terjadi perbedaan pendapat antar umat manusia, wa kana khiyar waliyul amri bina'an 'ala tawsiyati ahli al-ikhtisas kama huwa sya'nu bi hadhihi an-nasilah. Sementara yang dimaksudkan oleh pemerintah adalah melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ini dalam kejadian sekarang. Ta'ayyana ta'atuhu wa qitalu amri. Maka bagi kita masyarakat rakyat menjadi wajib mentaati dan wajib melaksanakan perintah atau himbauan wali kota. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, masyarakat wilayah Kabupaten Kota Limbara dan sekitarnya, mari kita ikuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah dan majelis ulama serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Semoga penyakit ini segera diangkat oleh Allah. Ada satu masalah, kadang-kadang kita bertanya, kok pasar gak ditutup, kok pertokoan gak ditutup? Majelis Ulama Indonesia beserta tokoh-tokoh agama tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan tersebut, karena yang ditanyakan kepada ulama biasanya adalah yang berkaitan dengan agama, bukan yang berkaitan dengan sosial. Pemerintah yang berhak menjawab kenapa pasar masih dibuka, kenapa pertokoan masih dibuka. Mudah-mudahan pasar dan pertokoan tidak sampai ditutup, virus sudah pergi dari negeri yang kita cintai ini. Demikian tadi saudara, laporan kami dari pernyataan sikap Ikatan Alumni Santri Sidogiri Wilayah Kalimantan Tengah. Demikian kami sampaikan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.